Kabupaten Bangkalan kini terbebas dari dasar kubangan klasemen setelah sukses mengemas 113 poin dari total perolehan 16 medali emas, 12 medali perak, dan 25 medali perunggu dalam gelaran Pekan Olahraga, Porprov, 7 Jatim. Pencapaian dalam event olahraga yang digelar setiap 2 tahun sekali itu mampu mendongkrak prestasi olahraga Kabupaten Bangkalan hingga beranjak naik dari dasar kubangan klasemen hingga di urutan ke-14. Karena pada event-event Porprov sebelumnya kita biasa di urutan 38 besar, sekarang naik di 14 besar. Memang target kita masuk 10 besar. Berdasarkan hitungan Pak Ketua KONI dengan poin 100 sudah bisa masuk 10 besar, ungkap Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron, relatif, dalam sambutannya, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sebagai bentuk dukungan penuh dan komitmen relatif dan KONI Bangkalan, reward atas satu medali emas senilai Rp20 juta dan Rp15 juta untuk pelatih, medali perak senilai Rp15 juta dan untuk pelatih Rp10 juta. Peraih medali perunggu mendapatkan Rp10 juta dan Rp5 juta untuk pelatih. Kabupaten Bangkalan meninggalkan Kabupaten Pamekasan yang berada di urutan ke-19, Kabupaten Sumenep di urutan ke-30, dan Kabupaten Sampang di urutan ke-38 atau dasar klasemen. Sukses ini tentu saja disambut gegap gempita masyarakat Bangkalan termasuk relatif dan Ketua KONI Bangkalan, Fauzan Jakfar. Bahkan keduanya memilih menunggangi mobil terbuka, Jeep Willys M38 Militari tahun 1952. 16 emas, ya, 16 emas, lalu 13 perak, dan 25 perunggu. Ini luar biasa, yang tahun-tahun sebelumnya kita biasa di urutan 38 besar, dan sekarang naik menjadi 14 besar. Memang target kita 10 besar, hitungannya Pak Ketua KONI dengan nilai 100 bisa masuk 10 besar. Ternyata keliru sedikit, biasa, margin error itu biasa terjadi, karena hitungannya beliau dulu waktu menjadi Ketua KPU mungkin sekitar. Dan alhamdulillah kami bersyukur, ini ternyata Bapak Fauzan sebagai Ketua KONI ini memimpin KONI ini luar biasa, karena biasa di luar, dan memang beliau biasa penuh dengan tekanan serta menekan. Dari 14 ini menaik peringkatnya menjadi 10 besar. Siap? Siap? Siap! Alhamdulillah. Tahun depan ini jaraknya lebih dekat, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota, dan Jombang. Ini mudah-mudahan para atlet mulai sejak sekarang ini bisa menyiapkan diri agar daya saingnya ini lebih daripada Porprov yang dituju. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sukses pada seluruh atlet Porprov ke-7 2022. Mudah-mudahan yang akan datang kita meraih prestasi yang lebih layak dan lebih tinggi lagi peraihan medalinya. Siap? Dan hasil dari Porprov yang ke-7 ini kalau kita ada bukan bahan evaluasi ya, bagaimana kita bisa lebih baik lagi untuk kesuksesan Porprov di tahun depan. Sebenarnya tidak hanya sekedar apa namanya, tidak hanya sekedar bicara apa peringkat dan poin gitu ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, alhamdulillah poin kita melebihi dari ekspektasi dan harapan kita, karena target kita poinnya 100, dengan poin 100 itu harapannya karena hasil Porprov yang ke-6 9 dan 10 itu tidak sampai 100. Jadi harapan kita dengan poin 100 bisa ada di minimal peringkat 10 gitu ya. Tetapi memang Porprov yang ke-7 ini medalinya lebih banyak yang diperlukan, dan kekuatan kabupaten lain di dalam menutup sertakan cabarnya lebih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!